Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari masih melakukan penelusuran dan deteksi terhadap kabar peredaran narkoba jenis baru bernama Flaka yang disebut-sebut telah masuk ke Indonesia. Langkah antisipasi ini dilakukan agar tidak ada masyarakat yang menjadi korbannya. Sejauh ini deteksi yang dilakukan BNN belum menemukan adanya indikasi dan tanda-tanda peredaran narkoba jenis Flaka. Selain melakukan antisipasi, Kepala BNN Batanghari juga mengatakan instruksi antisipasi narkoba jenis Flaka juga perintah dari BNN Pusat. Di wilayah kita khususnya BNN Batanghari, sejauh ini belum ada yang kita pantau ada menemukan narkoba jenis terbaru. Namun yang sudah kita ketahui bahwa sebenarnya Kepala BNN Pusat memang Flaka tersebut sudah masuk. Tirdana Atrio, Jambi TV.